Verrel Bramastra dan Natasha Wilona Santer dikabarkan kembali menjalin hubungan spesial hingga menuai reaksi Vena Melinda. Kabar ini muncul setelah Verrel Bramastra dan Natasha Wilona berkolaborasi di kanal YouTube satu sama lain. Lantas, bagaimana menurut Vena Melinda sebagai ibunda Verrel Bramastra? Saat hadir di kanal YouTube Melanie Ricardo, Vena Melinda mengatakan bahwa apapun yang menjadi pilihan anaknya, ia setuju selagi masih bisa menyatukan keluarga. Bisa menyatukan itu buat aku pasti akan berhubungan bagaimana dengan bagaimana karakter orang tersebut, bagaimana dia punya niat, bagaimana anakku juga dengan adanya dia menjadi lebih baik dan dari segi apapun gitu. Jadi hanya Allah lah yang paling tahu isi hati seseorang, kata Vena Melinda dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Ditanya Melanie Ricardo kalau misalkan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona berjodoh, Vena Melinda mengaku hanya berharap agar Natasha Wilona bisa menyatukan lagi dengan anaknya. Menurut Vena Melinda, penyatuan dengan Verrel Bramastra sangat penting apalagi keduanya sempat berpisah setelah perceraiannya dengan Ivan Fadila. Tapi setuju mbak kalau misalnya sekarang udah banyak kemana, rame, berdua apa segala macem, tapi mbak Venanya sendiri bagaimana, tanya Melanie Ricardo. Ini kan yang namanya PDKT, jadi aku menghargai, oke. Dia kan lebih tahulah apa yang terbaik, tapi yang jelaskan pendidikan agama udah semua, udah cukup. Tapi kadang-kadang anak itu pasti harus balikin kepada tracknya. Nah, itu tugas orang tua, beber Vena Melinda. Saat Melanie Ricardo kembali menegaskan untuk menanyakan apakah setuju dengan Natasha Wilona, Vena Melinda tidak menjawab dengan pasti. Baginya siapapun yang menjadi jodoh Verrel Bramastra di kemudian hari, Vena Melinda hanya menginginkan sosok yang bisa menyatukan keluarganya. Selain itu, Vena Melinda mengaku tetap berdoa agar anak-anaknya, Verrel Bramastra dan Atala Naufal mendapatkan jodoh yang seiman, salihah, cantik lahir batin, baik bibit bebet bobotnya, dan yang pasti bisa menyatukan.